Sebanyak 40 orang peserta dari perwakilan OPD bagian kearsipan di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Siak mengikuti sosialisasi sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional. Kegiatan ini secara langsung dibuka oleh Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza dan dihadiri oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak serta narasumber dari Arsip Nasional Anak Agung Gede Sumardika. Sistem Informasi Kearsipan Nasional atau dikenal dengan SIKN merupakan media yang berisi informasi arsip secara nasional dan dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan nasional. Sistem Informasi Kearsipan Nasional bertujuan menghimpun dan mengolah data serta informasi kearsipan dari berbagai simpul jaringan yang dapat diakses oleh publik. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan pemahaman tentang pedoman penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai panduan bagi lembaga kearsipan dalam melaksanakan sistem informasi. Hal inilah yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Siak Haji Darussalim. Tiga tujuan. A, tujuan pelatihan atau sosialisasi ini kita lakukan adalah memberikan pemahaman tentang pedoman penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai panduan bagi seluruh pencipta kearsipan dan lembaga kearsipan dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional. B. Menyamakan pola pikir dan pola tindak di antara pelaksanaan sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional sehingga proses pencapaian tujuan dari sistem informasi kearsipan nasional dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Sementara itu, menurut Wakil Bupati Siak Haji Husni Mirza, bahwa peran dari Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional untuk tingkat daerah ialah agar dapat berjalan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, sehingga jaringan informasi kearsipan nasional dapat dibangun dalam rangka memberikan informasi yang autentik, mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan bangsa. SIKN dan JIKN dibangun oleh ANRI dalam rangka untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggara negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pembersatu bangsa dalam rangka negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh peserta yang akan ikut dalam acara ini untuk kiranya dapat mengikuti acara ini dengan serius. Ini menjadi perhatian kita bersama, terutama bagi Bapak dan Ibu yang mengikuti kegiatan ini, agar bisa meyakinkan kepada pimpinan, terutama pimpinan yang hadir pada kesempatan kali ini, harus ada political will dari pimpinan masing-masing OPD terhadap pentingnya arsip ini. Melalui sosialisasi sistem informasi kearsipan nasional dan jaringan informasi kearsipan nasional, diharapkan kepada seluruh OPD agar mengikuti dengan serius dan dapat mengelola kearsipan di OPD masing-masing secara baik. Tim Liputan mengabarkan.